Assalamualaikum Agengs, hai hai hai. Gak nyangka kalau Agengs ini adalah air resepis aku yang ketiga. Di video kali ini aku akan ngebagiin resep mashed potato yang super fluffy dan creamy. Yuk kita langsung aja ke bahan-bahannya, dan caranya tuh mudah banget loh. Yang jelas bahan utamanya adalah potato atau kentang. Kita butuh butter, 150 ml susu full cream, bawang putih, lada bubuk, gula dan garam. Masing-masing setengah sendok teh. Pertama kita kupas dulu. Sekarang kita akan potong-potong dadu ya, gengs. Jadi gengs, sekarang kita akan rebus kentangnya. Sambil tunggu kentangnya mateng, kita ngecor dulu bawang putihnya ya, gengs. Ini kayaknya kentangnya udah mateng deh, gengs. Mari kita tiriskan. Lalu kita akan masukkan bawangnya. Baunya enak banget, gengs. Sekarang kita akan masukkan susunya. Dan sekarang baru kita masukkan kentangnya. Lalu kita masukkan gula dan garam. Dan sekarang kita masukkan lada bubuk. Ini kayaknya udah cukup, gengs. Sekarang baru kita chop. Untuk sementara ini measure-nya belum ada ya, gengs. Jadi aku pakai ini aja. Gengs, ini mashed potato-nya udah jadi. Teksturnya sampai seperti ini ya. Sekarang mari kita plating. Kita kasih dikit aja oregano. Oke, mari kita coba. Enak banget, gengs. Empuk. Ini teksturnya tuh lembut banget. Belum lagi dia tuh creamy dan simple. Kalian bisa coba di rumah. Tunggu video-video air resepi selanjutnya ya, gengs. Dan yang aku masak ini selalu mudah, dan bahan-bahannya juga gampang didapat. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, guys.